Hai hey, bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sama saya lagi Semudin dan kita mau bahas sebuah laptop touchscreen lagi Eh salah bro, bukan sebuah tapi ada dua buah di sini Dan untuk merek yang kita review, ini adalah merek laptop HP yang mengeluarkan varian terbaru untuk lini touchscreennya yang dikasih tipe HP Pavilion X360 EK011 series yang kita review ada dua macam ada i5 ada juga i7 dan harganya juga beda-beda bro untuk van i5 dia dibantu di harga Rp13.500.000 sementara yang i7 dibantul di harga Rp16.599.000 terus yang jelas produk ini memiliki dua buah varian warna yaitu silver sama warna gold makanya yang kita review ada warna silver sama warna gold supaya nanti kalau kalian beli bisa benar-benar melihat oh ya cocok yang warna silver oh enggak saya lebih cocok yang warna gold eh tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal model model desain di varian seri HP X360 atau varian HP yang lain ini saya agak expect lebih tinggi ya saya berharap produk ini memiliki varian model terbaru jadi kelihatannya masih monoton dari tahun kemarin sama tahun sekarang masih terlihat sama beda cerita kalau kita ngomongin soal seri laptop yang enggak touchscreen ini kelihatan berbeda sama tapi kalau yang touchscreen ini masih kelihatan lebih better bro karena tampilannya luxia masih lebih kelihatan elegan terutama yang warna gold seperti ini Oke lanjut kita akan ngebahas untuk modelnya Produk ini memiliki model desain casing yang cukup familiar tentunya untuk material Dia berbahan campuran antara plastik ABS dan juga aluminium Dan bobotnya produk ini kalau kita gunakan atau dibawa kemana-mana Dia di angka 1,5 kg Sedangkan untuk layarnya, produk ini menggunakan ukuran 14 in yang pasti karena ini touchscreen, dia bisa dilipat hingga 360 derajat jadi untuk resolusinya produk ini menggunakan resolusi Full HD di angka 1920x1080 pastinya panelnya IPS terus juga memiliki bezel tipis di semua sisinya yang dikasih nama edge to edge glass nah jadi dia itu layarnya berbahan material ada kajian juga terus kalau untuk kecerahannya produk ini memiliki brightness di angka 250 nit untuk color gambutnya di angka 45% NTSC Sementara kalau kita gunakan produk ini untuk berbagai kebutuhan meeting online, dia istimewa bro. Karena kameranya dibekali dengan resolusi di angka 720 pixel plus ada aplikasi lampunya atau bisa disebut dengan aplikasi HP Instant Light. Nah, aplikasi ini kalau kita nyalakan pas kita kebutuhannya untuk meeting online, entah pakai Zoom ataupun Google Meet, ini akan membuat tampilan wajah kita semakin glowing dan cara penggunaannya cukup mudah juga. Jadinya, produk ini memang cocok untuk berbagai kebutuhan produktif. Selanjutnya kalau kita agak turun ke bawah, varian produk ini juga dilengkapi dengan keyboard yang menggunakan layout standar terus dilengkapi juga sama backlight putih tapi soketnya unik bro. Karena di beberapa tombol itu ada tombol pintasan seperti emoticon ataupun tombol pintasan yang dikasih nama HP programmable di case di tombol F12. Jadinya kita akan semakin produktif pas ngetik ataupun pas lagi mengerjakan satu Project di dalam laptop ini selanjutnya kita akan membahas di bagian bawah keyboard. tapi sebelum itu kita buka dulu laptopnya biar nanti ngobrolnya enak bro. nah oke okay. kita lanjut lagi ke bagian bawah keyboard di ujung kanan bawah. seperti yang teman-teman lihat, produk ini dilengkapi dengan sistem security berupa fingerprint bro. sehingga kalau kita gunakan ini akan lebih menjaga data kita serta privacy kita. ininya lebih aman aja. terus di sebelah fingerprint kita akan melihat ada logo bank Fusion ada juga logo processor yang ada di bawah fingerprint ini. jadi ini laptop kalau kita gunakan, wah istimewa banget suaranya terutama kalau kalian gunakan untuk mendengarkan lagu ataupun untuk kalian nonton streaming film. Kualitas dari panel Fusion ini berbesuron di telinga kalian. Sementara kita kalau kalau kita agak geser ke bagian tengah. Produk ini juga dilengkapi sama touchpad yang ukuran cukup legar, terus posisinya itu pas di tengah-tengah dan kalau kita gunakan ini cukup responsif serta nyaman juga. Dan seperti selainnya atau premium, produk ini juga dibekali dengan konektivitas jempolan bro. Berupa WiFi 6 serta Bluetooth 5.2 serta colokan-colokannya lengkap yang terbagi di sisi kanan dan juga sisi kiri. Nah, di sisi kiri kalian bisa melihat ya, kita bisa mendapatkan port HDMI untuk presentasi, ada juga colokan USB Type C yang kita bisa manfaatkan untuk ngejar juga. Sementara di bagian kanan kita akan mendapatkan dua buah colokan USB tipe A sama sebuah colokan untuk micro card Jadinya kalau kita gunakan laptop ini tinggal colok kiri kanan terus tinggal konekkan semuanya udah kelar. Tapi sebagai pelengkap bro ketika teman-teman membeli laptop varian HP X360 Pavilion Series kalian juga tentunya akan mendapatkan paket bahan di pembelian berupa stylus pen. Nah, street span ini keren karena dia bisa di recharge kalau baterainya habis. Jadi nggak perlu untuk ganti baterai, tinggal kita cas aja, udah langsung tinggal gunakan. Terus kalau kita pakai, wah dia istimewa bro. Karena produk ini memiliki frame pressure yang lama ketika buat gambar. Terbukti pas saya nyoba untuk membuat garis, ketika saya agak tekan sedikit, wah jadi garisnya itu menebal. Sehingga kalau saya bisa bilang produk ini akan cocok buat kebutuhan teman-teman yang memang sering untuk kerjaannya buat gambar ataupun memang hobinya di sana. Kemudian setelah kita ngebahas tentang penggunaan dari produk ini, waktunya kita ngebahas speknya, Bro. Tapi karena kita di sini membahas dua buah laptop sekaligus biar nggak repot, kan saya kasih titel aja seperti ini biar kalian bisa membedakan sendiri perbedaan apa sih antara kedua buah laptop ini. Karena poinnya adalah produk ini cuman berbeda prosesor, berbeda memori dan juga berbeda harga tentunya kalau untuk digunakan ya sebenarnya intinya basicnya sama cuman kalau kita ngomong soal opsi upgrade produk ini karena varian touchscreen jadinya dia itu untuk nya nggak bisa di upgrade bro sehingga kalau kita menanyakan opsi upgrade pada varian laptop touchscreen yang bisa diganti cuman pada penyimpanannya aja misalkan teman-teman merasa kurang dengan kapasitas 500GB jadi SSD-nya harus kita lepas terus kita ganti dengan ukuran yang lebih gede jadi ya itu wajar kalau kita ngomong soal seri touchscreen. Tapi kalau kita ngomong soal performanya dari dua buah laptop ini terbukti pas kita sudah menyelesaikan untuk beberapa penggunaan tes benchmark ataupun tes penggunaan gaming, saya rasa ini cukup enak bro karena produk ini di dalamnya sudah menggunakan juruan berupa Intel Core i-series yang generasi 12, entah i5 ataupun i7. Meskipun kalau kita lihat dari segi kekurangan, produk ini tidak memiliki VGA disk grafis. Tapi bro, karena varian produk ini menggunakan jeron dari Intel Iris SE generasi terbaru, yang di termasuk prosesor Intel Gen 12 series, jadinya performanya meningkat. Kelihatan sekali pas kita gunakan untuk berbagai kebutuhan gaming kompetitif, contohnya Valorant, terus juga pas kita gunakan untuk tes Blender, dia itu angkanya cukup memuaskan. Jadi saya bisa bilang, harga yang ditawarkan cukup kompetitif, modelnya juga elegan, tapi tergantung kembali Kalian, kalian lagi sama kalian kalian cocok apa enggak dengan harga seperti ini terus model yang masih terlihat sama seperti tahun kemarin ya udah mungkin cukup sekian terima kasih dan saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Joss. semoga bermanfaat kawan oke okay?